Rimano, mi devo rimanere. Che ho paura di lui. Trana, si stanno, come ha niente da. Yang tidak sesuai kalau ketemu di pantai, bagaimana saya mampu menghadap ke hotel terus kalau saya dimanungkan bagaimana hiduplah di pantai mati. Karang berapa batu karang kok tetap hidup? Bagaimana banyak saya tak terhubung ke laut di ada gerang, tapi ada di hidup sini. Nah, ini perkara-perkara yang kita perlu pikir, kita sebagai rakyat. Dan sudah tentu dah, tentuan kita rakyat adalah sebagai hakim. Kita diberi peluang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Ada tuan-tuan sanggup mempunyai seorang pemimpin yang tidak amanah. Ada tuan-tuan sanggup yang mana seorang pemimpin yang telah disabitkan, disuruh sebagai rasuah oleh partinya sendiri. Oleh lembaga disiplin Allah sendiri. Yang mengatakan dia terlibat dengan rasuah oleh Tuhan. Bukan parti PAS, bukan parti FSI, tapi parti Allah sendiri. Ada dua orang yang macam ini kita nak tanggalkan, yang akan memimpin, tuan-tuan. Sudah tentulah, tuan-tuan, ini adalah tidak ada. Kita melihat bagaimana rakyat, kita tengok contoh di Jepun. Bagaimana rakyat Jepun yang mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak baca sembahyang. Tapi yang rata-rata mereka ini yang tidak beragama Islam. Tapi bagaimana mereka berani membuat perubahan? Mereka menjatuhkan sebuah tahta kerajaan yang sudah lebih 50 tahun berkuasa di Jepun, tapi kalah dalam pilihan raya kerana rakyat tidak puas hati dengan sikap pemimpin parti yang begitu lama memerintah yang tidak amanah dan terlibat dengan pelbagai skandal. Kita hadirin hadirat sekalian, banyak kes yang disebutkan oleh yang berhormat Dr. Lulu tadi. Bagaimana stadium runtuh di Terengganu? Bagaimana masjid, hukum masjid runtuh lagi di Terengganu? Kalau kita orang kampung buat reban ayam, bercucu bercicik pun tak runtuh reban ayam. Tapi macam mana orang BN buat masjid runtuh, stadium runtuh satu tahun lalu? Kenapa berlaku demikian? Kerana rasuah. Bukan sahaja itu, kita tengok jalan raya, jambatan, mahkamah, sidin mahkamah, banyak lagi, mahkamah komputer yang runtuh. Semua yang akibat kerana kita tidak mempunyai pemimpin yang amanah. Kesannya cukup besar tanpa negara. Apalagi di negara kita didedahkan dengan pelbagai skandal yang masih terus. Skandal PKS yang melibatkan dana rakyat lebih 4,5 bilion. Yang mana kita tengok di Kelantan, duit PPRT 36.7 juta. Ini semua siapa yang buat ni? Pemimpin Allah dan bahasa kita. Bukan pemimpin PAS. Ada orang mengatakan mereka tidak yakin PAS mampu lah. Tuan-tuan, kalau dulu mereka kata begitu mungkin tidak ada bukti. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, PAS telah mampu dan berjaya bukti dan membuktikan kemampuannya. Bagaimana kita mampu mentadbir lebih baik daripada Allah dan Barisan Nasional. 20 tahun Kelantan di bawah kepimpinan PAS. Alhamdulillah, banyak perkara-perkara perubahan-perubahan yang dibuat oleh Kerajaan Kelantan yang ditiru oleh UMNO, Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Saya bagi contoh yang paling mudah. Cuti 2 hari dalam seminggu. Kerajaan Kelantan laksanakan 15 tahun. Barulah Kerajaan Barisan Nasional Persekutuan ini laksanakan di peringkat persekutuan. Yang amat berhormat Tuan Guru telah menyatakan bagaimana hasrat untuk memberi kebajikan yang cukupnya kepada pekerja. Hari Jumaat dijadikan hari Minggu. Hari Jumaat untuk menghadiri kuliah-kuliah agama, menambah mengisi dada-dada rakyat dalam ilmu di seluruh negeri Kelantan. Sekarang ini di Kelantan mempunyai lebih daripada 2,700 orang pegawai dakwah khalafah di bawah jabatan khalafah atau masyarakat. Memberi kuliah di seluruh masjid, di seluruh negeri Kelantan. Dan kalau tuan-tuan pergi ke bandar Kota Baru, di tengah-tengah bandar, dijadikan bandar atau di bandar ilmu. Bukan sekadar bandar pelacungkan, bandar dijadikan majlis ilmu di atas jalan-jalan raya. Kalau tuan-tuan dah mendapun dengan ceramah para
Kami sudah 20 tahun kuliah yang diadakan oleh Menteri Kesehatan di tengah-tengah bandar Toto Baru di atas Jalan Raya. Yang bagaimana yang dihadiri bukan saja orang Islam, orang bukan Islam, orang Cina, orang India datang dengan kuliah bangku. Ini tak pernah berlaku di negeri yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional. Saya yakin, saya kalau UMNO, saya tak pernah dengar orang datang berkumpul dengan kuliah Datuk Najib. Saya tak pernah dengar. Tapi ini berlaku. Dan kita lihat bagaimana kejayaan demi kejayaan yang dicapai demi kejayaan. Bagaimana berjaya mengurangkan kadar kemiskinan. Membayar hutang yang puluhan juta yang ditinggalkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Banyak program-program kebajikan, walaupun kami negeri yang tidak kaya, tidak mempunyai sumber yang kaya sebagaimana negeri yang dipimpin oleh UMNO. Tetapi walaupun kami negeri yang tidak kaya, kebajikan rakyat diutamakan. Yang sekarang ini kerajaan Barisan Nasional belum mampu laksanakan. Sebagai contoh, siapa program kifayah? Bantuan kepada warga emas yang diberi apabila berlakunya kematian dan sebagainya. Begitu juga bantuan kepada anak yatim, ibu tunggal, rumah 3 bilik yang sekarang ini ditiru oleh UMNO dan Barisan Nasional. Cuti 2 hari, UMNO peringkat awal buat cuti hari Sabtu pertama, minggu pertama, hari Sabtu minggu ketiga. Orang kampung penting, minggu mana dia nak pergi. Alhamdulillah sekarang ditiru kita. Kita buat cuti bersalin 2 bulan dia bingung jadi 60 hari sebab dia tak 6 bulan. Amat.